Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono meninjau langsung lokasi longsor di Dusun Bojongkondang, Desa Cihancuang, Kecamatan Cimanggu, Sumedang. Pihaknya meminta pemerintah daerah memperketat semua perizinan pembangunan perumahan tempat tinggal, apalagi di wilayah perbukitan yang bisa berakibat bencana. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono beserta rombongan meminta pemerintah daerah Kabupaten Sumedang untuk memperketat semua perizinan pembangunan perumahan. Selain diperketat, pemerintah pun harus mengkaji ulang lokasi yang akan dijadikan perumahan serta mengevaluasi semua perizinan pembangunan perumahan yang sudah keluar. Perizinan juga harus mengevaluasi itu. Mana-mana yang walaupun sudah ada izin, tapi kalau belum harus diputus. Ini daerah rawan semua, harus keras, tapi harus bijak. Ya, kita semua butuh ruang untuk rumah, ya, tapi harus dilihat yang aman, jangan sembrono. Ya. Yang kayak gitu-gitu itu kan ngeri lihatnya. Jadi intinya itu kami kesini. Menangani pergerakan tanah dan membantu mengevakuasi relokasi penduduk lain, infrastruktur lainnya. Beliau minta jalan ini. Jadi beliau harus bertanggung jawab kalau ini jalan saya perbaiki, rumah tumbuh. Siapa yang tanggung jawab? Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pihaknya akan membantu Pemkab Sumedang untuk merelokasikan warga di sekitar lokasi longsor. Untuk relokasi longsor, Kementerian PUPR akan membantu membangun rumah permanen dan lahannya disiapkan pemerintah daerah. Diki Guntara, Bandung TV.